3 alasan kenapa kamu wajib ngonten di Noise. Kamu doyan bikin konten audio seperti podcast, audiobook, atau audio series, tapi belum upload ke Noise? Sayang banget. Kenapa? Ini dia 3 alasannya. 1. Aplikasi karya anak bangsa. Aplikasi Noise dikembangkan dan dirilis oleh PT Mahaka Radio Integra TBK yang menaungi banyak stasiun radio seperti KIS FM, JAK FM, Gen FM, Mustang, dan lain-lain. 2. Terbesar di Indonesia. Saat ini, Noise telah menjadi jaringan podcast terbesar di Indonesia dengan lebih dari 100 konten original dan eksklusif dalam berbagai genre. Total jumlah kontennya sudah puluhan ribu loh. Jumlah penggunanya juga sudah mencapai 2 juta orang dan terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. 3. Promosi yang kuat dari radio. Aplikasi Noise awalnya memang merupakan tempat mendengar radio streaming. Dan kedepannya nanti, radio-radio populer yang tergabung di dalamnya pun akan terus mempromosikan Noise untuk mengundang lebih banyak pengguna. So, siap-siap deh konten kamu didengarkan banyak orang ya. Oke, selamat rekaman!